4 sumber dana. Yang pertama, Ruti Lahu ini adalah dari APBD Kota Cimahi, kemudian APBD Provinsi Jawa Barat, kemudian DAK, dan BSPS dari Kementerian. Total seluruhnya tahun ini dari keempat dana itu adalah 967 rumah. Nah, ini memang lebih kecil dibandingkan dengan tahun lalu, hampir 1.700-an tahun lalu itu, gitu. Tapi memang ini apa namanya, jumlah yang terverifikasi adalah seperti itu. Banyak sekali di Cimahi ini yang belum memenuhi syarat, terutama dari kepemilikannya, misalnya di tanah PT KAI atau di tanah milik tentara dan sebagainya gitu, atau bahkan mungkin tanah-tanah yang tidak jelas ininya ya gitu. Nah, sehingga ini kan merupakan salah satu syarat dari Ruti Lahu ini adalah kepemilikan. Nah, mudah-mudahan ke depan nih bisa ada sumber lain. Kalau tadi Pak Wali Kota menyampaikan, mudah-mudahan dari Basnas ya. Ke dinas terkait untuk tepat sasaran. Untuk tepat sasaran, tepat guna, jangan sampai diabaikan. Inilah. Kenapa ada masyarakat, bagian masyarakat yang belum mendapatkan Ruti Lahu? Karena memang Ruti Lahu ini kan dibayar sama anggaran pemerintah. Tentunya ada aturan-aturannya. Itu yang harus disosialisasikan yang betul sama pihak terkait ke masyarakat. Karena misalnya ada sebuah rumahnya yang tidak begitu baik tidak dapat, sebelahnya dapat misalnya, jangan sampai ada perdebatan ke masyarakat, karena ini saudaranya Pak RW lah, ini saudaranya Pak Lurah lah, tidak begitu.